Wow. Makan tuh pas kesehatan, jangan lupa. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, kan, dekat depan aku sekarang nih, aku nak makan beberapa menu daripada kedai Abu Khalid, geng. So, untuk kedai ni aku jumpa dekat Kulim ni, geng. So, kedai ni memang the gem makanan-makanan Arab. Iaitu dia ada nasi Arab, lepas tu dia ada shawarma, lepas tu dia ada kebab ayam, lepas tu dia ada naan cheese. Hu, geng. Aku pun dah tak sabar, kedai dia memang padu lah. Memang apa? Kalau mak aku ni memang favourite dia naan cheese lah. So, untuk nasi Arab ni, dengan ni aku tak pernah cuba lagi. So, memang aku balik-balik kerja, memang aku terus pergi beli ni eh. Menu ni memang aku tak sabar gila nak makan, geng. Kalau kau enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe aku ni YouTube channel, okay? Mantap. So, geng, aku pun tak mau buang masa lagi. Aku memang dah lapar sekarang ni. So, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku tak tahan dia punya lem sheng ni. So, sekali aku nak cuba dia punya nanci sebelum dia sejuk, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Untuk dia punya naan cheese dia ni, aku ambil yang naan cheese ayamnya. Dia ada buah ayam dalam ni. Memang sedap gila. Dia punya roti dia memang lembut dah. Seterusnya aku nak cuba dia punya nasi Arab ni. Dia punya nasi dia ni. Guna nasi apa, beras basmati. Lepas tu dengan nasi dia memang serai gila. Apa nak tahu maksud serai tu, per Google lah aku. Tak tahu nak translate dalam bahasa betul dia. Jom, kita ngap dulu dia punya lem sheng ni. Memang padu lah. Bismillah. Okay, daging dia ni lembut, tapi aku tak cakap terlalu lembut, tapi memang lembut lah. Dia tak liat sangat dan dia tak lembut sangat. Memang mantap lah, geng. Jom makan dengan nasi pula. Wow. Mm.
Ni untuk portion seorang makan tau. Tapi not bad, banyak juga. Tapi dia punya lime jam memang puas hati dia. Okay, untuk lime jam ni memang aku puas hati. Dia punya sebelum-sebelum ni aku pernah makan kat lime jam, tapi lime jam dia bila makan memang orang kata apa, nak cubit pun agak liat kan. Tapi yang ni just nice. Nak kata lembut sangat pun tak, nak kata liat sangat pun tak, tapi memang ngam-ngam lah. Clear. Shawarma. Jom. Bismillah. Ya Allah. Memang power. Memang berbaloi dengan harga dan sedap. Kambing yang dia pakai ni memang lembut lah. Thank you.
pop kebab. Dia punya ayam tobak sedap ni. Bismillah. Mantap weh. Aku naknya mengantuk weh. Baru balik kerja. Sampai makan boleh tidur aku, sedap. Okay geng, alhamdulillah geng, memang mantul lah. So geng, kalau hangpa teringin nak juga cuba aku punya masakan lah, aku hangpa nak tukar selera ke apa kan. Tiba-tiba hangpa nak makan rotinan ke apa kan. Hangpa boleh pergi kat kedai Abu Khalid dekat Kulim, dekat station bus Kulim tu. So memang sedap lah, memang puas hati. Harga pun dia harga dah harga standard lah, harga tak dah mahal. Memang harga standard tu, memang barang dia buat tu memang barang premium. So geng, kalau boleh enjoy dengan video aku kali ni, jangan lupa like, share, komen dan yang paling penting jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, okay? So kita bertemu lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum. Ciao.